Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya ini ya teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Berjumpa lagi seperti biasa di tutorial ataupun beberapa tips dan trik teman-teman. Ini berhubung si bit ini jarang dipakai ya. Ini rusak teman-teman ya. Full RAM-nya lemah, rotaknya ya. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu rotak itu apa, rotak adalah motor untuk memompa ya di full pump-nya ya teman-teman, letaknya di dalam tangki sini ya. Nah, ini mau saya ganti, ini yang lawas ya, sekaligus tempersnya saya mau ganti teman-teman. Ini tadi harganya 120.000 kok ya, saya agak lupa sedikit juga. Tadi udah tak bongkar untuk mempersingkat waktu ya, ini udah tak bongkar, nanti tak kasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya. Dan untuk ini udah dilepas semua ya, bagian-bagian ini udah saya lepas. Langsung saja begini tutorialnya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini ada rotak yang baru ya, tadi 120 ribuan ya, mereknya Genuine One ya teman-teman. Kalau mau beli yang baru satu set lebih mahal teman-teman kalau dari Honda ya. Saya kurang paham harganya berapa, kita lihat ya barangnya. Pasti ke tebal juga. Ya, ciri-ciri full rotak full pump yang lemah itu biasanya ada beberapa teman-teman ya. Yang pertama, kalau dihidupin susah ya, susah, terus kayak berbet-berbet ya, kayak telat-telat bensin dulu biasanya kayak gitu. Kemudian suara zengnya juga nggak ada, kecil banget ya. Atau kode miling di speedometer nyala-nyala terus seperti itu biasanya teman-teman. Ini penutupnya ya, ini baru pasti ada penutup kayak gini ya. Ini bisa buat nutupin karbu Satria 2 tak saya ya. Nih kita lihat bedanya apa ya, dimensi hampir mirip teman-teman ya. Kalau ini ada kode B2 ya, kalau ini Keihin ya, kalau ini enggak tahu, cuman Genuine One ya mereknya. Sepertinya masih bagus yang ini, tapi berhubung udah lemah kita ganti saja teman-teman. Ini seperti ini, kita tinggal pindahkan kabel-kabelnya ya. Ini positif. Kita pindahkan hati-hati, jangan sampai poklek. Seperti ini, kita pindahkan kabelnya positif ke positif dan negatif ke negatif teman-teman. Harus hati-hati biar enggak korel. Ini udah solderan jadi harus hati-hati. Dan gini teman-teman ya, masukin ke sini ya. Ini masuk ya. Kemudian kita pasang teman-teman ya ke sini. Ya. Nah, sampai ngunci ya, sampai bunyi dik. Kita balikin lagi ya, ini dari plus minus kemudian plus minus lagi ya, merah hitam gitu teman-teman. Oke. Kemudian terakhir kita pasang tempersnya teman-teman. Ini tempersnya juga baru. Sebaiknya kalau ganti rotak ganti juga tempers yang baru teman-teman. Ini pakai punya Genio ya, tapi cocok kok, bisa buat ke Honda Beat teman-teman. Ini jangan lupa untuk apa namanya ringnya ya.
jangan sampai nggak dipasang teman-teman. Di sini ya masangnya ya. Beberapa saat kemudian. Teman, sorry ada sedikit kesalahan ya. Ternyata tempersnya ini punya Genio teman-teman, nggak cocok. Jadi terpaksa saya pasang tempers yang lama teman-teman ya. Seperti ini, terpaksa saya pasang yang lama saja teman-teman. Mohon maaf. Saya kalau mau balik lagi untuk beli tempers lagi waktunya teman-teman. Udah sore teman-teman ya. Jadi mau nggak mau ini saja tak pasang teman-teman. Kalau ada kompresor bisa dibersihkan ya, tapi ini berhubung nggak ada ya, semoga aja masih bisa ketolong teman-teman ya. Kita langsung saja pasang ke bitnya teman-teman. Ini juga agak sedikit patah ya, agak ugly-ugly ya, tapi nggak cocok saya balik lagi, kayaknya nggak boleh ya, kayaknya nggak boleh ya, ribet juga ya. Kita pasang ke motornya teman-teman. Kita pasang dulu pelan-pelan ini seperti ini. Masuk dulu bagian sini ya, dan miringin. Next time saya ganti saja tempersnya teman-teman ya, mohon maaf kalau jadi kurang sesuai karena ini udah sore, takutnya saya liburnya jadi pendek teman-teman. Ini pas saat libur ya. Nah kemudian pasang ini ya, pasang pengunci nah teman-teman, up yang atas ya. Seperti ini teman-teman ya. Kalau kayak gini salah, ini kebalik ya, tapi harus seperti ini. Kita ya, jangan lupa teman-teman, sealnya yang sana yang ada sealnya ya, jangan sampai lupa dipasang, harus dipasang ya. Tapi tadi udah ada di sana, jadi saya nggak perlu masang seal lagi. Seal yang gede teman-teman, seal lubang itu ya. Lalu kita kencengkan teman-teman pakai kunci T10 teman-teman. Ini posisi yang lanjut ini harus di sebelah sini ya, karena ini selang yang ke injektor di sebelah kiri saya, di tangan saya. Terus kenceng teman-teman. Cukup ya. Kemudian kita pasang ini teman-teman. Tapi nanti kalau mau bersih injektor ini harus si lepas lagi. Dan ini ya. Nah gitu. Bentar lagi mau saya tes teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke tutorial berikutnya ya, tapi masih satu frame ya, karena untuk memperpendek durasi ya, memori saya juga termasuk kecil ya, 32GB, takutnya nanti nggak penuh ya. Ini saya kemudian lanjut ke tutorial pasang aki ya. Ini saya ngambil dari GS Aspira teman-teman ya, GTZ dengan kode GTZ 5S ya, Aspira teman-teman. Harganya sekitar 180.000 tadi ya. 180.000 ya ini. Ini SNI seperti ini. Saya review sedikit ya. Ini mur-murnya seperti ini teman-teman. Plus minus biasa. Dan ini yang udah lemah, udah tekor ya. Ini aki merek apa namanya? Ya juga sama Aspira teman-teman ya. Dengan kode ini seperti ini. 195 182K 2509 ya.
27584. Ukurannya segini teman-teman ya, kecil ya. Dan ini yang baru. Aki yang lama bisa dijual teman-teman kalau tekor-tekor. Saya ada beberapa aki yang udah tekor. Elemen kering nggak bisa ya, kalau di charger lagi bakalan tetap jelek ya teman-teman. Ini yang baru seperti ini. Nah, teman-teman ya, Aspira ya. Harganya 180 ribuan teman-teman. Tadi beli nyecek langsung. Semoga saja awet ya. Orinya GTZ 5S Aspira ya, dari Astra Auto Parts teman-teman ya. Ini seperti ini. 180 ribu. Nggak tahu kalau harga di tempat teman-teman, mungkin beda daerah beda harga ya. Tak langsung pasang saja. Nah ini kita pasang teman-teman ya. Nah ini dia, di sini tempatnya lagi. Caranya mudah sekali teman-teman. Oh iya, ciri-cirinya kalau aki teman-teman udah tekor atau soal itu, yang pertama tombol-tombol seperti lampu ya, itu saat ditekan bunyi suara kok lampu ya, klakson. Klakson biasanya bunyinya kecil banget, din din din, kayak suara lambe orang itu teman ya, kecil banget. Dan lampu-lampu meredup ya, lampu jalan atau dekat itu meredup. Dan di starter juga susah teman-teman. Dan kalau teman-teman akinya ada tekor kok nggak langsung diganti, biasanya ditakutkan full pump-nya yang kayak tadi saya bongkar jadi lemah teman-teman. Full pump jadi lemah karena ini motor injeksi rusak satu, rusak semua teman-teman ya. Seperti ini contohnya, karena aki tekor dibiarin akhirnya kena di rotaknya teman-teman, jadi merembet gitu loh. Sebaiknya mendingan ganti saja ya, daripada kok udah tekor masih dipaksain, takutnya pas perjalanan jauh malah mati di jalan, nanti teman-teman nangis. Oke, langsung saja kita pasang teman-teman. Canda-canda. Ini posisinya seperti ini ya. Do not open. Ini aki kering, jangan dibongkar, nanti malah terjadi malfunction ya. Dan kita pasang biasanya nih, udah saya masukin ya kotak ini ya, untuk murnya ya. Nah ini juga sambil ngoceh malah kelupaan sendiri ya, ya. Ciri khas saya, faktor U suka lupa-lupa ingat. Kemudian kita pasang teman-teman, terserah dari mulai negatif dulu atau positif sama aja. Nah nanti otomatis yang bawahnya ikut naik. Oke gini ya, tuh udah kencang, nggak usah terlalu kencang, kencang buat nggak apa-apa. Kemudian yang positifnya, kalau teman-teman sedikit banyak bisa pasang-pasang sendiri, ganti-ganti sendiri, nggak usah ke bengkel ya, menghemat biaya ya. Kalau nggak bisa ya dibawa ke bengkel. Oke kenceng, paten kalibah. Dan ini dirapiin ya, sini aja nggak apa-apa. Ini ditutup biar nggak kena itu ya. Kemudian tes tutupnya nanti saja, covernya kita tes teman-teman. Oke teman-teman, kita selanjutnya tes ya. Sorry tadi sebenarnya agak lama ya, utak-utik enggak saya videoin karena males ya. Ini kita tes full pump, rotaknya udah terpasang baru ya, sama ini aki juga udah baru terpasang nih, aki baru ya. Kita tinggal nyalain, angkat ya, ada suara ini ya. Nah berarti kan kelar teman-teman, sudah ya. Angkat ini, aki ini juga bagus, Aspira teman-teman ya. Seperti itu. Tinggal konten selanjutnya, nanti saya mau bersihin injektornya teman-teman ya. Nah kalau untuk tekanan full pump ya, bagus itu ngukurnya pakai full pump pressure gauge ya teman-teman ya,
harganya 100.000, kapan-kapan saya mau beli, tapi saya belum punya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya tutorial cara ganti rotak dan ganti aki sekaligus teman-teman ya, aki merek Aspira, dan untuk rotaknya sendiri merek apa tadi ya lupa ya, harganya 180.000 teman-teman. Yang akinya untuk rotaknya 180.000. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mak? Apa lewat gue?